Smart city atau kota cerdas menjadi salah satu aspek penting bagi suatu kota. Smart city yang dimaksud yaitu terintegrasinya teknologi untuk mengelola aset suatu kota seperti sistem informasi kota, transportasi, dan lingkungan. Di lingkungan sendiri terdapat parameter-parameter seperti suhu, kelembaban, tingkat polusi udara, dan lain-lain. Parameter-parameter ini dapat digunakan sebagai penentu tingkat kenyamanan suatu daerah. Untuk mendapatkan data tersebut, diperlukan sensor-sensor yang dipasang di lokasi yang akan dipantau. Hal ini memungkinkan data yang diperoleh lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan mengandalkan orang untuk melakukan pengukuran. Internet of Things merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung pemantauan lingkungan tersebut. Dengan pemasangan Smart Things di titik-titik kota, tingkat kenyamanan dapat diukur dan data dapat otomatis dikirimkan ke pusat melalui internet. Data saja tidak cukup untuk membuat sebuah kota menjadi cerdas. Data yang dikumpulkan perlu diproses dan dianalisis sehingga mendapat kesimpulan. Misalnya, kesimpulan yang didapat dari hasil proses tadi kemudian disampaikan kembali ke masyarakat melalui aplikasi mobile. Atau data-data tersebut menjadi trigger untuk aksi-aksi lainnya.